Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Exco Wanita Pembangunan Wanita Keluarga Kebajikan dan Kesihatan Rakyat menyambut baik saranan ataupun dasar yang telah dikemukakan oleh MB tadi berkenaan dengan penempatan kaki tangan berdekatan dengan tempat kediaman dan suami isteri. Jadi ini merupakan bagi saya satu langkah yang sangat baik bagi pihak kerajaan negeri kerana ia akan membantu keseluruhan kerukunan rumah tangga di antara suami isteri. Terutama kerana sekarang ini kita tengok banyak kes-kes membabitkan suami isteri yang weekend saja. Jadi ini kalau dapat ditempatkan begini, alhamdulillah dari segi keselamatan jalan raya pun kita boleh kurangkan risiko. Pertumbuhan pendidikan dan kesan psikologi kepada anak-anak pun dapat kita kurangkan. Dapat kita baikkan dan juga dari segi masalah perceraian suami isteri juga dapat kita elakkan dengan cara yang baik kerana insya-Allah keselamatan ataupun keberdekatan antara suami dan isteri ini insya-Allah akan melancarkan keseluruhan pentadbiran kerana kaki tangan awam ni terutamanya membabitkan wanita banyak masalah yang kita dapat hadapi kerana nak tempatkan dengan nak buat alasan nak berada dengan suami ni bukan alasan yang senang diterima sekarang. Jadi bila kerajaan dah buat dasar begini, jadi adalah sangat mudah dan sangat menyenangkan terutama bagi pihak orang yang berkeluarga ataupun orang yang punya ibu bapa yang sudah berumur untuk mereka bekerja bergerakan dengan keluarga kerana ini akan secara keseluruhannya berimplikasi yang sangat baik kepada pembangunan keluarga dan kerajaan rakyat Kelantan. Itu saja.